penampilan pertama. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, minggu kedua, hari yang pertama, game yang kedua pada hari ini, Homeboyz menentang dengan MV. Sama-sama kita saksikan perlawanan siapakah yang akan menang game yang pertama di Flamboyz. Dukung mereka. Begitu juga dengan Pascal Masterchef untuk menundukkan ego seorang juara, bukan satu kerja yang mudah, namun untuk Homeboyz pencarian kosong je background pak baru pindah kan, macam nilah kehidupan guys, kurang kena bagi duit raya aku supaya aku dapat isi padat kat belakang. Ini jadi Homeboyz akan merentah bersama dengan Master Vicious. Ya, perlawanan pertama buat kedua pasukan Homeboyz akan bermain di bahagian Wonder Pio. Buka ke apa kacang je guys. Terlawan mereka Abifa. Akan bermain ada ni sikit paduit STR baru masuk tadi. Thank you Abifa. Thank you for the donation. Semoga dimurahkan rezeki. Terima kasih berkongsi rezeki. Sepenuh harapan kepada Raf. Ini kemunculan pertama ni guys, Hero Chip di MPL MY season yang 13. Sementara kita tengok Xenomau telah pun terkena poking yang cukup besar. Dia Hero Chip ni kacau teruk tu guys, sumpah. Boleh jadi pantas disebabkan dengan mengganggu gila. Dengan adanya beacon satu. Dia betul-betul nak shutdown Xeno dulu mat. Aku rasa Xeno bakal ditumbangkan dengan mudah. First blood mendapatkan darah yang pertama. Sorakan Flamboyz telah bersorak setelah Udil mendapatkan darah yang pertama. Okey, mulat lah. Bagi ni kehidupan. Lima from someone. Selamat Hari Raya, Pa. Selamat Hari Raya, Mak Azhari Batin. Thank you, someone. Australia dollar ke? Terima kasih, for the donation. Wah, semoga dimurahkan rezeki. Selamat Hari Raya. Raf pun agak sedikit berbahaya. Alright, Harith nampak kayaknya menerima damage yang agak besar. Nampak macam tiga. Best tak apa, 30-an. Okey je. Chip hero kuat. Masalah yep. Telah dikorbankan sekali tadi disebabkan bantuan daripada Zon, tapi inilah dia kelebihan daripada seorang Chip. Early game dia ada damage yang cukup besar, boleh untuk dikenai. Rotation laju dengan Zon. Saja memberikanlah fokus di bahagian bawah serangan sekali lagi pasukan Homeboyz memberikan lagi sekali beri fokus kepada Xeno, memang shutdown Xeno je. Wah. Early game yang baik daripada Homeboyz. Pribadi beliau yang kedua. Di dalam 2 minit yang pertama Buncit. Buat pasukan Homeboyz. Jadi langkah kanan first car. Thank you Buncit for the 2 ringgit donation. Tidak, anda yang keempat. Salah saya. Xeno maut level 4. Dan kita belakang kosong tu letak poster di minus bau. Tak aku, aku tak tahulah. Dia seumpama macam susah untuk dia melakukan. Kau balik kampung mana? Tak pasti lagi. Sekarang besar ke? Share studio dia susah untuk di-trigger. Next, memang live nak easy ni. Untuk menang bahagian EXP, tak ada level 4. Sunang, Chibi nak dapatkan turtle. Ya, terus saja mereka berjaya mendapatkan turtle. Mudah, Chibi mendapatkan turtle yang pertama. Chibi terus saja melonjak 1.5 ribu. Untuk gold yang dimiliki oleh mereka setakat ini berbanding daripada pasukan. Oh, berjaya? Oh, tidak. Lagi cepat subway, lagi pantas dia menggunakan retribution. Zon. Dia bawa tim. Ini ya guys. Aduh. Ditumbangkan dengan mudah. Satu permainan yang agak baik. Memang kena dengan gameplay Homeboyz ni guys sebenarnya. Kalau kau tanya aku, sebab Homeboyz memang team play yang agresif guys. Dia punya playstyle. Guna pula dengan hero chip ni memang. Memang dia orang punya hero lah saya rasa. Dia bukan passive hero yang dia main. Untuk memberikan sedikit advantage kepada pasukan Homeboyz melakukan rotasi kali ini. Susah Subway nak bergerak buat bagi rotation ni guys, serius. Mereka cuba untuk clearkan minion di bahagian tersebut supaya menyenangkan tugas mereka mendapatkan turtle yang kedua yang akan berada di bahagian bawah. Expose kami besar jumpa. Tak tahu lagi duk Azwan. Sangat merisaukan sekarang ni adalah EXP Master. Dan apa Homeboyz tu dengan MV? Matikan rotation Yuzong kot. Yuzong kan laju rotate. Kalau persediaan lagi satu dekat laning fish kan dia monster juga. Tapi Homeboyz main early game betul. Aku rasa ini guys, game pertama ni Homeboyz pegang guys. Ada bau-bau kan. Kalau early game dia dapat agresif macam ni kan, dia dapat panis-panis musuh macam ni, tak pelik duk. Kali ini mereka berikan gangguan. Nampak gayanya tidak dapat mencuri buat Chibi tak ada retrieve sebenarnya. Pada peringkat awal menyebabkan mereka saja dipancing guys supaya dapat pergi bah biru pula. Kiranya mereka memulakan serangan terhadap dia punya bahagian bawah. Nicholas Amburan terus saja dijadikan sebagai item pertama. Micro makro lagi. Terus saja ada Astra Echo ini. Black Dragon form bersama Angela di petrify Udil menggunakan flicker melarikan diri. Nampak gayanya Chibi terlampau kesorangan di hadapan Zon
yang telah terperangkap. Adakah ini titik perubahan untuk Homeboys? Oh, sempat memberi damage yang baik kat situ, mereset turtle kembali. Fedrin rosak sekarang, benar. Tapi ini bagus lah, MV dia bagi, dia bagi saingan tadi balik kan. Dapat, dapat turn around satu moment tu, dapat sedikit sebanyak ni lah orang cakap, recover sikit lah goal. Pak Harit goal okey ke? Eh okey tu. Harit goal kalau lawan Marksman sebenarnya Harit monster tu. Cuma lawan Roger, Roger ni Roger fighter kan, fighter Marksman, jadi dia tak pelik lah, dia agresif. Yang dilakukan oleh pasukan Homeboys sedikit berbeza dengan apa yang dilakukan oleh pasukan Master Vicious. Lihat di mana kedudukan sempat sekarang ini, cuba untuk melakukan cutting lane, mencuba untuk mendapatkan resources milik pasukan Master Vicious. Empat from Aurelia. Assalamualaikum, kami ada lagi sikit walau X seberapa. Thank you Arivior for the RM4 donation. Semoga dimurahkan rezeki. Tak apa, sikit tak apa, yang penting ada geng, berkongsi rezeki tu. Wah, Subway. Tiga from Matip. Pertama kapa. Tidak, anda bukan yang pertama. Terima kasih for the donation Matip. Berkali-kali telah pun diberikan tekanan yang besar menyebabkan dia nak farm pun lenguh. Right, adakah Raf akan bakal ditumbangkan di sini? Mati Raf ni. Dengan mudah. Satu rotation yang laju daripada Homeboys. 3200 gold lead dipegang oleh Homeboys di mas, di masa 6 minit. Satu tower daripada MV telah dimusnahkan. Rasa macam nak dive in. Usah Harit nak main, ada chip. Betul. Yang berada di AXP di bahagian bawah sana. Mungkin kalau dia dah kena gang sekalipun, dia bukan susah juga guys. Daripada zone itu masuk tengok. Ini rotation yeah, Homeboys ni yang laju duduk sebenarnya. Kalau kau perasan lah. Bantuan kepada sebab bawa gang ni. Pam, kena mat. Nampak kau. Gila gila. Full potential chip ni. Kacau duduk chip ni guys. Ketiga buat Zenon. Why what? Why walk? Daripada point nombor 3 pergi ke point nombor 2 dalam kurang 1 saat, terus dia gang Zero Mount 3. First skill apa tu Roger? Entah. Ya, sekarang ni sukar buat pasukan. Tengok rotation dia ni. Bapak laju duk. Sebab ada chip ni. Dan juga penggunaan why walk daripada pasukan Homeboys menyebabkan mereka boleh ganking main-main pemain yang sekiranya mereka berada dalam situasi offside. Azra Echo terus saja dilepaskan. Tak weh, yang dikejar dahulu, turtle dibiarkan dahulu. Zeno mencari net, flicker lagi guna kat lane net. Flicker telah diguna kat oleh Nova Escova. Nampaknya Zeno menjadi mangsa di situ, sempat menggunakan purify. Satu play yang baik daripada tim Homeboys. Sewaktu perkara demikian terjadi, ada certain call yang Raf, Zaman Force dibentangkan. Wah. Dengan gauman daripada Nax. Ya, memang 1-5 jadi yang aku rasa auto ban note chip ni sumpah. 5000 dipisahkan. Chip senang rotation pada skill boomer speed. Apa jadi pula kan kalau dia main chip campur dengan Louis? Macam mana tak geng? Kau dapat bayangkan tak guys dia punya combo macam mana? Kenapa dia berada di bahagian depan? Faham tak? Chip dah datang, pom. Dah datang, lepas tu Louis pula flank di belakang, mana yang lari kan. Wih, itu memang GG moment duk aku rasa tu. Boleh try ni guys. Idea. Gigi duk sepak zoning. Itulah tu. Chip bawah kalau ban atau auto pick. Betul. Dah memang chip ni kena ban. Lepas ni. Tu lupa chip ni auto kena ban. Cacat dulu hero ni guys, sumpah. Kacau teruk kan. Kau bayangkan chip campur dengan Louis. Dah pergi perang dulu, chip ulti kan, bawa teammate kan. Lepas tu kan orang enemy lari kan, mana yang dapat terlepas tu, Louis pula teleport daripada belakang. Ha. Nampak tak guys? Memang auto flank-flank kan. Udil memberikan kill peribadi yang keempat. 8 minit. 8,000 golit ni, seminit 1,000 golit tu ni. Kombo meninggal tu pak. Ya tu. Rezeki punca chip kena ban lepas ni. Rezeki kombo dah pakai chip ni. Chip Louis Fedrin. Sans combo dah apa keyboy. Dan biasa je pak. Ya ke? Pak tutup chip pak. Aku tak pernah main chip lagi tu guys. Yang boleh mereka lakukan adalah dengan bermain secara bertahan. Untuk pastikan pasukan Homeboys melakukan kesilapan.
Soalannya, mampukah pasukan Homeboyz melakukan kesilapan tersebut? Kalau kesemua resources, kesemua buff milik pasukan Master Vicious. Ini kau-kau Berlinggi menang. Sebab dah pun 90%. Ni consider 80% Homeboyz dah pegang early game ni, guys. Kalau nak masuk fasa mid game, belum lagi cerita kena freeze ni. Untuk lakukan comeback, mereka menang daripada segi team fight mungkin. Apabila melakukan pertahanan, hampir menyamai Geno mati 04 weh. 10,000 masih boleh, bukan masih tapi bakal digenggam oleh pasukan Homeboyz sekiranya leading ini masih lagi dipegang oleh mereka sendiri. Kalau 9,000 ni letak dalam poket, poket bocor mat. Yes, lihatlah bagi mereka. Zon dah level 10, sama level dengan Xenomon. Itu sebagai salah satu indikator yang kalau kita nak lihat, kalau perkara tersebut berlaku, bagaimana dominasi yang besar kalau Roma mampu untuk sama level dengan EXP dan pihak lawan. Ini ditunjukkan oleh pasukan daripada Homeboyz. Avenger Assemble ke? Ya, betul. Kat ramp pun main chip je ni, betul. First slot yang mudah didapatkan oleh Homeboyz tanpa saingan. Untuk mencuri lot tersebut dan kerana mereka kenapa ni Yun tak main tak tahu, tapi chip ni kalau solo orang tak berapa efektif pun solo taklah. Kau dah tahu public bukan bukan guys, gunakan sebagai salah satu layer. Tengok juga yang terpaling jungler ya, satu layer yang perlu tu untuk diberikan boleh tumpuan juga. Seru. Kalau buat silap kemungkinan Homeboyz boleh mengamatkan game ini walaupun ini adalah lot yang pertama pada malam ini lepas berbuka puasa. Ya, ini merupakan lot yang pertama selepas muncul azan maghrib sebentar tadi. Ay. Kita saksikan pasukan aku rasa Homeboyz ni kan. Yang ni tak tahu kalau dapat end mungkin rezeki Homeboyz lah dapat fast game kau-kau ni. Sebab 10,000 baik betul-betul menang menang early teruk ni. Untuk online ketika pasukan Master Vicious memerlukan Conceal. Red Dragon Form telah digunakan oleh Zeno. Setiap 1 minit Azrael Kut lampu dilepaskan. Net fokus pada turret. Tapi pasukan Homeboyz mereka fokus pada lane yang mudah. Dapat kau lane net daripada Homeboyz. Walaupun Black Dragon Form daripada Zeno. Naga dah bazi ulti daripada arah belakang. Cubaan mereka untuk melakukan pertahanan tampak berjaya walaupun terpaksa mengorbankan Invita tarik bahagian tengah. Tapi damage yang besar dikeluarkan. Kita nak cuba dapatkan tower di bottom. Sebab sekarang ni penggunaan Black Dragon Form dah tak ada dalam tangan Zero Maut. Dia cuba untuk melambatkan minion itu masuk. Tapi tak persoalan dia sekarang ni bagaimana dengan wave minion. Nampaknya mendapatkan turret kat sini Raf. Chibi dicari, Chibi dikeluarkan Kronodas. Purifan dah digunakan. Garu-garu daripada Roger. Masih lagi hidup. Raf hampir untuk melambatkan kekasaran tersebut. Ya, cakaran maut daripada Nat cuba 12,000 12 minit guys. Kau sekarang ni dia berkongsi KDA bersama-sama dengan Udi. RSG tadi 14k golit bah. Oh ya ke? Atas, tapi dengan ketiadaan ku tak larat tu guys. Ku main game sampai pagi mat. Maaf ya. Ku sidai lu. Untuk menjatuhkan satu lagi turret milik pasukan MV dan ini merupakan turret terakhir. Pasukan tapi Roger ini saya menakutkan. Crystal saja untuk mereka pertahankan di game yang pertama ni mas. Padang jarak, padang terukur. Rata lagi padang yang kita nampak di Land of Dawn. Untuk Master Vicious, tiada satu pun lagi dapat untuk dipertahankan. Melainkan satu objektif tunggal, iaitu tarik Crystal yang mereka perlu pertahankan. Masa baca betul chip benar. Vicious, boleh untuk drag ke late game. Ya betul, memang ada 12,000. Kepala Dean, fine serve you ke? Ni zone team gini, lelah reka-reka. Yang mana kita mungkin nampak pergandaan pasukan Homeboyz dapat untuk dikecap, tapi Master Vicious sendiri kalau dia dapat untuk menang satu tempat je, saya rasa at least 2,000-3,000 saja jarak gol yang boleh untuk dijarakkan dan mereka mungkin boleh berikan saingan sehat apabila melakukan pertahanan. Untuk mendapatkan satu team fight, untuk mendapatkan momen tersebut, at least satu momen daripada pasukan Homeboyz terpaksa berada dalam situasi ataupun position yang offside. Alright, lot yang kedua telah muncul. Ni lot enhance guys eh. Lot yang boleh melompat. Tapi dah tak tahu nak lompat apa guys. Kuasa ni dah boleh end je gini. Kalau tak ada mistake daripada Homeboz kan, disiplin kan. Dia execute the plan. Kalau nak main cheat sekarang, kena pandai buka portal. Kalau kau pandai buka portal pun, team tak pandai masuk pun tak guna juga, betul tak? Roger perlukan attack speed ke apa? Perlu. Baik kat mana apa? Di hatimu. Walaupun dengan adanya Angela Hardcast masuk dalam dia, dia mudah untuk dimatikan. Saya tak tahulah, saya teringat pula Melissa. Tak boleh untuk disentuh kan kalau dia buka go away. Tapi masalah satu dia kill lagi sama dengan RSG. Game tadi RSG 10-0 kau. Oh ya ke? Tapi dia mudah untuk dijatuhkan. Ini 10-1. Menarik sebab sekarang ni tak ada lagi. Kill chip pun tak boleh. Pegang portal memang kosong mati Zon. Bila Pak balik Samsung belum pasti ya Fish. Macam emote tak lari. Kalau MV main baby ship
efektif tak cik ni. Kalau MV main membership efektif tak boleh. Kurang pasti guys. Still kacau duk. Cik ni. Korang bawa 2 baby seat, dia bawa 5. Macam mana lah geng. Alright. Adakah ini bakal jadi push yang terakhir untuk Homeboys menamatkan game ataupun MV akan beri tekanan yang baik kat sini? Raf menggunakan ultimate kat sini. Zaman Force. Udil terpaksa menggunakan flicker. Turret yang diberi fokus. GG. Permainan yang baik daripada Homeboys sangat-sangat kemas dengan kemasukan hero baru Chip di minggu yang kedua. Sangat-sangat efektif guys. Kena dengan gameplay Homeboys. Jadi kita bakal saksikan game yang kedua sebentar saja lagi. Adakah mereka akan comeback ataupun Homeboys akan menutup 2-0? Sama-sama kita saksikan.